Selain merekomendasikan menantu Presiden, PDI Perjuangan juga merekomendasikan keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Banten. Selanjutnya keponakan Ketua Umum Partai Gerindra itu dipasangkan dengan politisi PDI Perjuangan Muhammad. Pasangan Muhammad Rahayu akan bertarung melawan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, pada pilkada mendatang. PDI Perjuangan meyakini kolaborasi antara Muhammad dengan Rahayu bisa memenangkan pilkada Tangerang Selatan pada Desember mendatang. Sebelumnya, Partai Gerindra resmi mengusung Rahayu Saraswati untuk maju pada pilkada Tangerang Selatan. Nama kepala Haji Muhammad MSI. Nama wakil kepala daerah Rahayu Saraswati Haji Kusumo.